Sebelum salah tiga kita akan menjemput Ternate terlebih dahulu. Baik, kami persilahkan Ternate untuk bisa memberikan pertunjukan yang luar biasa. Baik, silakan melambaikan tangannya untuk kota Ternate. Kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Terima kasih tentunya hadir di kota Palembang. Tentu kehormatan untuk kita. Jadi tuan rumah di Rakernas ke-9 CKP Tohon. Ternate luar biasa. Baik, selanjutnya kita mencabut Kota Salatiga. Dan tentunya Salatiga dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga. Hadirin berbahagia, Salatiga merupakan kota tertua nomor 2 setelah Palembang dengan usianya 1200. Salatiga adalah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di kaki Gunung Merbabu serta menghubungkan kota Semarang dan juga Surakarta. Pantaslah jika kota seni dan juga budaya. Di Salatiga terdapat kesenian musik yang tergolong unik, yaitu drum black. Dalam bahasa Jawa, drum yang berarti drum, barang-barang bekas seperti kaleng, ketong, plastik, kentongan, perempu, dan dilengkapi dengan saus pipe sebagai melodinya. Semuanya ditata sehingga melahirkan suara yang begitu harmonis. Drumlet dapat dimainkan dari berbagai usia, dari anak-anak sampai dan juga dewasa. Drumlet juga bisa dimainkan puluhan hingga ratusan personil. Namun koreografi dan juga kostum juga menjadi perhatian khusus untuk menunjang penampilan drumlet. Oleh sebab itu, perlu diperlakukan dan juga harus melakukan latihan kreatif dan juga kerja sama dalam sebuah tim drum black ini. Dan saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga akan mempersembahkan kesenian khas Salatiga, yaitu drum black, dengan kolaborasi tarian barongsai dan juga dipadukan dengan karnival kostum. Baik, kami ucapkan terima kasih luar biasa untuk penampilan dari Kota Salatiga. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan tentunya atas penampilan yang sangat luar biasa Salatiga. Dari Salatiga. Baik. Baik, kami silakan untuk melanjutkan perjalanannya. Rekan-rekan kami silakan untuk mengucapkan terima kasih kontingen Salatiga. Baik, dan ada pesan juga Cuk. Iya, selanjutnya kita akan segera menyambut kontingen berikutnya. Kita ke Timur. Bapak Ibu Wakil, tentunya di Karnaval Budaya pada malam hari ini Belitung Timur mengambil tema Jelajah Pesona Jalur Rempah Belitung Timur. Kabupaten Belitung Timur merupakan kabupaten yang memiliki